Tips mudah parkir mobil di mall buat pengemudi pemula parkir menjadi salah satu hal yang harus dikuasai oleh setiap pengendara mobil. Namun, memarkirkan mobil di pusat perbelanjaan atau mall kerap kali menjadi tantangan bagi para pengendara mobil. Area parkir mall seringkali menjadi wilayah yang menantang bagi para pengemudi pemula. Direktur Training The Real Driving Center, RDC, Marcel Kurniawan mengatakan jika parkir mobil di mall biasanya membutuhkan teknik parkir seri. Parkir seri adalah di mana posisi mobil tidak sejajar lurus depan belakang melainkan berjajar ke samping. Posisi mobil terparkir harus tegak lurus dengan sudut 90 derajat dari badan jalan utama. Pengemudi harus bisa mengepaskan posisi mobil, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri sehingga bisa memberi ruang yang pas untuk mobil di sebelahnya. Maka dari itu, parkir seri membutuhkan keahlian khusus dibanding parkir paralel. Pertama-tama yang aman bila parkir seri adalah dengan memundurkan kendaraan. Hal ini agar jika kondisinya ada kebakaran, gempa bumi atau keadaan darurat apapun kita lebih mudah untuk keluar, kata Marcel kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Berdasarkan YouTube RDC, saat hendak melakukan parkir seri, pengendara harus bisa memastikan jarak awal dari setiap sisi yaitu cukup untuk satu pintu mobil saat hendak dibuka. Kemudian, sejajarkan pilar B dengan garis parkir sebelah kanan. Lalu belokkan kemudi mobil menjauh dari ruang parkir yang dilanjutkan memajukan mobil ke depan hingga pilar B sejajar dengan garis parkir sebelah kanan. Kemudian, putar kemudi ke arah kanan, dan memundurkan kendaraan ke arah ruang parkir. Hentikan kendaraan saat bodi mobil telah lurus, lalu luruskan arah kemudi dan mundurkan kendaraan secara perlahan ke ruang parkir. Pengendara juga bisa sambil membuka kaca pada jendela mobil agar penglihatan lebih jelas, kata Marcel. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update, caranya klik link https://t.me/kompas.com/update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Tips mudah parkir mobil di mall buat pengemudi pemula parkir menjadi salah satu hal yang harus dikuasai oleh setiap pengendara mobil. Namun, memarkirkan mobil di pusat perbelanjaan atau mall kerap kali menjadi tantangan bagi para pengendara mobil. Area parkir mall seringkali menjadi wilayah yang menantang bagi para pengemudi pemula. Direktur Training The Real Driving Center, RDC, Marcel Kurniawan mengatakan jika parkir mobil di mall biasanya membutuhkan teknik parkir seri. Parkir seri adalah di mana posisi mobil tidak sejajar lurus depan belakang melainkan berjajar ke samping. Posisi mobil terparkir harus tegak lurus dengan sudut 90 derajat dari badan jalan utama. Pengemudi harus bisa mengepaskan posisi mobil, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri sehingga bisa memberi ruang yang pas untuk mobil di sebelahnya. Maka dari itu, parkir seri membutuhkan keahlian khusus dibanding parkir paralel. Pertama-tama yang aman bila parkir seri adalah dengan memundurkan kendaraan. Hal ini agar jika kondisinya ada kebakaran, gempa bumi atau keadaan darurat apapun kita lebih mudah untuk keluar, kata Marcel kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Berdasarkan YouTube RDC, saat hendak melakukan parkir seri, pengendara harus bisa memastikan jarak awal dari setiap sisi yaitu cukup untuk satu pintu mobil saat hendak dibuka. Kemudian, sejajarkan pilar B dengan garis parkir sebelah kanan. Lalu belokkan kemudi mobil menjauh dari ruang parkir yang dilanjutkan memajukan mobil ke depan hingga pilar D sejajar dengan garis parkir sebelah kanan. Kemudian, putar kemudi ke arah kanan, dan memundurkan kendaraan ke arah ruang parkir. Hentikan kendaraan saat bodi mobil telah lurus, lalu luruskan arah kemudi dan mundurkan kendaraan secara perlahan ke ruang parkir. Pengendara juga bisa sambil membuka kaca pada jendela mobil agar penglihatan lebih jelas, kata Marcel. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update, caranya klik link https://t.me/kompas.com/update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.